Selamat datang di restoran Jepang Kiki. Ada beragam masakan Jepang yang lezat. Ayo kita lihat. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Sushi. Sushi adalah makanan Jepang tradisional. Sushi ini lezat dan terlihat cantik dengan beragam kombinasi cuka nasi dan berbagai bahan. Buatlah sushi kepal. Salmon. Mari kita buat nasi kepal sushi. Mari kita tekan nasi sushi dengan tangan. Terlihat sangat menggunakan. Buatlah sushi gulung. Keluarkan lembaran nori. Letakkan mentimun di atasnya. Stik kepiting. Tamagoyaki. Wow, sushi gulung itu lezat sekali. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Sushi sudah siap, luar biasa. Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda, mie udon. Mie udon adalah mie Jepang khusus yang lembut, bergizi, lezat, dan mudah dicerna. Oleh sebab itu, mie udon disajikan sebagai makanan sehat untuk anak-anak. Rebuslah mie. Mie udon terlihat tebal, tetapi rasanya lembut. Buatlah kaldu. Mari kita siapkan rumput laut kering terlebih dulu.
Mari kita rebus bonito flake kering. Kita dapat membuat kaldu yang lezat dengan menggunakan rumput laut kering dan bonito flake kering. Tambahkan garam. Tambahkan kecap. Tambahkan mirin. Mirin adalah anggur memasak Jepang. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Udang goreng. Jamur shiitake. Brokoli. Wow, semangkuk mie udon ini pasti lezat. Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda. Silakan menikmati makanan Anda. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan.